ampun. Weh, boleh juga tuh anak tuh. Iya tuh, boleh juga tuh. Tau, tapi kok kayak kenal sih? Kayak pernah. Ngawur, delok weh lagi entah sok. Serah aja pengen. Gimana kalau kita samperin dia? Oke, takut. Ayo. Woi, anak kecil. Bagus banget jadi anak. Rekam sih. Oke, kalau gitu kita adu jago di sini. Siapa yang paling jago berhak jadi bos di sini. Oke. Siapa takut? Tantangan pertama, under basket. Masing-masing dari kita akan berdiri di bawah ring dan diberi kesempatan selama 30 detik untuk memasukkan bola sebanyak mungkin secara bergantian. Tantangan kedua, 3 point shoot. Masing-masing dari kita akan berdiri di belakang garis yang telah ditentukan dan diberi kesempatan 5 kali lemparan untuk memasukkan bola sebanyak mungkin secara bergantian. Tantangan ketiga, free throw. Masing-masing dari kita akan berdiri di belakang garis yang telah ditentukan dan diberi kesempatan 5 kali lemparan untuk memasukkan bola sebanyak mungkin secara bergantian. Jangan remehkan aku ya. Round 1. Y'all ready for this? For this.
for this. Y'all ready for this? Round 3. Sini, kencengkan dikit dong. Ya bos. Ingat ya, sekarang aku jadi bos di lapangan ini. Oke bos. Oke, itu video challenge terbaru kita. Yoi. Ada pesan-pesan tersembunyi di video tadi. Betul? Ya, betul. Jadi, intinya kalau kita ketemu orang seburuk apapun orang itu, jangan pernah pandang sebelah mata. Iya, jangan pernah pandang sebelah mata. So, lu juga belum tentu lebih baik dari orang itu, ya kan? Sekian video dari kita. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like dan bagikan video-video ini ke teman-teman kamu di media sosial, di Instagram, Facebook, Twitter, apapun media sosial yang ada yang kalian punya. Jangan lupa buat kalian yang pengen ngasih tantangan ke kita, tinggal komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Video YouTube channel kita. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Dadah. For this.